Udah habis? Yes. Bah, kita masukin poteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya mau bikin teh, teman-teman. Jadi kemarin tuh saya lewat di samping mobil apa ya? Mobil nggak tahu mobil apa. Bahan bakarnya itu kayak yang menyengat gitu loh. Saya langsung mabuk, teman-teman. Saya tuh orangnya mabukan. Sampai sekarang tuh rasanya kayak mumet gelingnya itu masih ada. Mau bikin teh dulu. Sebetulnya saya tuh nggak setiap pagi ngeteh atau ngopi, saya jarang banget. Mungkin kalau ngopi itu atau ngeteh itu cuma satu sendok ngurusui Mas Blakera gitu. Tapi sekarang kan Mas Blakeranya juga nggak ngopi. Mungkin juga kalau setiap pagi itu cuma air putih hangat gitu saja. Masih panas. Mau ya? Rasanya di perut langsung manyos. Iya, kalau panas jangan ditiup, lupa. Ya Allah, teman-teman, petai saya sudah menghitam. Ini harus segera diolah. Rencananya nanti saya mau masak ini sama telur, tak balado telur, teman-teman. Rencananya ya, jadi apa enggak. Ini mau tak oncain dulu, teman-teman ya. Kapan hari itu ada yang bilang udah habis? Yes. Ada yang bilang, oh baru tahu caranya ngupas pete itu kayak gitu, kayak gini. Ya kalau namanya orang yang nggak tahu tuh ya ini tuh sesuatu yang wah gitu ya. Tapi kalau bagi yang tahu ya sudah lah, memang seperti ini caranya ngupas pete itu, teman-teman. Ya. Kalau begini tuh kita tuh lebih mudah mengambilnya. Terus kalau misalnya di dalamnya itu ada ulet, kita apa itu bisa tahu. Dek ya, ini apa dek? Pete. Apa? Pete. Kok telo? Pete. Ini tinggal ngopek kayak gini. Itu mudah toh. Sudah tua, teman-teman, petenya. Ba. Halo. Halo. Mau ngoncek pete. Awas, awas, awas. Ting. Aduh. Aduh. Gorengnya telur ceplok di tempat penggorengan kalau saya buat martabak mini ya, teman-teman. Jadi matangnya bisa barengan gitu.
Ini bumbunya saya pakai cabai rawit kecil ya, sama cabai rawit merah yang besar. Cabai merah yang besar. Terus juga ada bawang putih, bawang merah. Sebenarnya ini yang bagus pakai kemiri ya, cuma saya kemirinya habis dan toko depan rumahnya lagi tutup, jadi ya pakai yang apa adanya saja. Saya pakai gula ya teman-teman, untuk memudahkan dalam menggerusnya, menghaluskannya. Karena kalau pakai garam saya tuh, saya punya garam yang lembut, jadi lebih enak pakai gula. Haluskan dulu. Masukin poteknya. Tambahin penyedap ya, garam dan penyedap. Masukin telurnya. Saya juga mau masukin tomat. Saya tutup dulu sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Ini mau saya kasih kecap ya teman-teman, sedikit saja. Kayaknya kebanyakan. Kalau teman-teman yang nggak suka kecap ya nggak usah dikasih kecap, nggak apa-apa kan. Waktunya menikmati teman-teman makan siang ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya menikmati hidangan masakan istri hasil perjuangan selama berapa? Gak ada kata lain apa selain perjuangan. Wow, boy meng, anu tumben teman-teman, tumben janur gunung dengaren masak telur sambil goreng pete. Ini pedes lagi, lah. Pedas gak kadung tak cipo. Mantap teman-teman. Petenya ini loh yang bikin ngeri. Aku ngoncek nih petenya mentah.
aku gak betah dengar ini, ini gak usah diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iya, aku tuh juga komisi. Tuh, teman-teman. Oh, saya sudah cuci tangan loh, teman-teman ya. Coba pedas apa enggak? Loh, coba kek-kek pedesan mau lah aku. Pedes? Pedes, Mak? Enggak. Heeh. Kak, jangan kecapin barang. Mantap sekali teman-teman. Lombok ya, bersepuluh. Jadi gini teman-teman, beberapa hari ini aku karo saya sama istri itu uring-uringan ya. Uring-uringan engkel-engkelan beda pendapat masalah desain rumah. Padahal bukan rumah ya, cuma rumah singgah. Studio YouTube. Kalau rumah asli, insya Allah nanti tahun depan. Tahun depan, oh, tahun depan itu bulan 6. Pokoknya sudah musim kemarau, teman-teman. Mantep ya. Kalau sekarang itu, saya sama istri fokus membangun just lokasi buat syuting masak gitu temen, tapi yo kamar mandi sudah ada, listrik ada, wifi ada, kamar tidur ada, ruang tamu ada, cuma gitu. Jadi nanti luas dominan taman ya. Gak bener kan? Dan untuk saat ini kita masih sering beda pendapat dan konflik masalah desain. Saya minta kamarnya 3 meter tapi dibolin cuma 2,5. Karena begini teman-teman, saya menghiri emang mantep ya. Ketenya enak. Mesti ganggu laler. Biasa teman musim hujan. Jadi laler wis lekah roto. Oke. Okay. Kayaknya hujan ki nyamuk deh sama kayak. Laler ya oke. Laler ki. Pokoknya mikir mau membuat apa ya? Harga rumah padahal kecil. Rumah-rumah, cuma rumah buat nginep, buat mondok aja kita pusingnya minta ampun. Bayangin kalau orang yang bikin rumah gede-gede kayak gitu, repotnya kayak apa. Saya bingung kok mampu ya oke ya mikir ya. Ya enak sih kerja omong-omongan. Enggak, sebab duitnya turah cukup. Ada duitnya cumpen, ada duitnya cumpen nih, sok-sokan. Jadi gayuan ini ngoyo temen, ngoyo ngoyo itu rodok berat. Salahnya ngoyo kulak ibu aku. Pokok doa terbaik dari keluarga Ndaka untuk semua subscriber pokoknya. Semoga semua subscriber saya itu selalu dalam lindungan Allah. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Bisa terus nonton YouTube kita ya. Amin. Terus dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh segera berjodoh. Yang belum punya anak segera memiliki anak. Itu. Yang belum punya rumah segera memiliki rumah. Amin. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sehat semoga terus sehat.
Mana? Enggak, gua wis udah kenyang aku. Ambil. Oh, jarang kendang to. Lah pedes no. Sebentar menrim. Ora kau. Wes ya, itu top. Dah dulu teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman semua sudah selalu menonton video-video dari keluarga kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Penyakitku kumat ya. Penyakitku kumat. Penyakitku kumat. Apa? Permanen. Itu penyakit, ini kebiasaan.